Pois. Kira-kira dipakai apa di situ ya? Sukun ya. Hai kakak-kakak semua. Welcome back to my channel. Anak kampis. Hitam manis. Romantis paling asik. Hai, hari ini kita berjumpa lagi dalam video reaksi saya di tahun 2021. Ini video reaksi saya yang pertama. Hari ini saya akan mereaksi beberapa video-video lucu yang saya gabung dalam satu kumpulan video lucu yang pastinya akan menghibur teman-teman sekalian. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, harap untuk teman-teman like, comment, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita sama-sama mereaksi video lucunya. Ciku! Ya, dia lagi minum kopi ya. Di sebelahnya ada asap, kayaknya dibakar petasan ini. Anak kurang ajar itu. Orang tuanya disediakan kopi, minum kopi sambil buka HP, lihat-lihat berita terbaru. Anaknya bakar petasan di sebelah. Lihat ekspresinya. Itu namanya siram kopi di muka sendiri. Anak kurang ajar. Kita lanjut ya. Boys. Ada yang melorot tapi bukan celana. Bisanya melorot. Siapa punya pengalaman kayak begini? Kira-kira dipakai apa di situ ya? Sukun ya. Kalau ada yang tahu silakan tulis jawaban di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Pacaran sama guru tuh enak. Kalau salah bisa ulang. Pacaran sama guru itu enak, kalau salah bisa ulang. Apa yang salah? Apa yang mau diulangi? Saya juga bingung. Mungkin ada teman-teman yang pernah pacaran sama guru atau istrinya atau pacaran sama guru, mungkin bisa taruh jawabannya. Kalau salah, apa yang diulang ya? Lanjut. Laki-laki muka lucu, Bar. Biar muka lucu tapi main enak. Asik. Betul. Biar muka lucu, yang penting main enak. Betul juga. Ketampanan itu tidak bisa menjamin bahwa permainanmu itu enak. Hanya kau saja yang bisa menjamin bahwa permainanmu itu enak. Main apa dulu? Pertanyaan paling banyak ini dijawab di komentar ya. Saya tunggu jawabannya yang sangat-sangat unik. Lanjut. Selamat tidur sayang. Yang begitu-begitu tuh hanya berlaku untuk kau yang pacar orang Jawa. Kau yang pacar orang Timur, perempuan Timur, kau jangan harap mau begitu. Perempuan Timur, kalau kau mau tidur-tidur, tidak terserah kau. Kau tidur-tidur sampai yang rugi. Sudah besar tuh, kalau mau tidur tinggal tidur, tidak perlu harus selamat malam sayang, selamat bobo sayang. Apalagi itu, itu aneh, kan geli. Yang apa, pacar dan perempuan Timur tuh tidak bisa mengharap. Jadi katanya cewek-cewek Timur itu tidak suka yang romantis-romantis itu, yang selamat malam sayang. Itu
Jogja Timur udah suka tuh. Katanya terlalu alay, terlalu berlebihan. Betul tidak? Kalau betul, tulis jawabannya. Kalau salah, tulis jawabannya. Saya tunggu, terutama yang Jogja Timur. Saya tunggu jawabannya, apakah betul atau tidak ya? Atau jangan sampai Jogja Timurin saya yang tidak suka begitu. Lanjut. Anak mama dia ada game nih. Game-nya tuh ada game. Oh, sebut satu sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk. Sate pelan, cepat. Satu sate 7 tusuk. Satu tase. Satu sate 7 tusuk. Oke, saya mau ikut ya. Satu sate 7 tusuk. Oke. 5 kali ya, cepat-cepat. Satu sate 7 tusuk. Satu tase. Satu sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk. Satu tase 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk. Satu tase 7. Yang tahu buat ya. Buat kalian yang tahu silakan. Satu sate 7 tusuk. Dibuat, diucapkan secara cepat-cepat. Satu sate tujuh tusuk. Hei, hampir berhasil guys. Hei, saya bisa pecahkan ini. Nanti teman-teman coba ya. Kita lanjut. Guys, oh, hei, coba. Kira profesional satu. Su pakai jas lagi. Mendingan kau pakai jas hujan saja. Lanjut. Kayaknya saya bisa ini menyanyi gitu tuh. Meniksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam. Bukan begitu. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam. Jadi sudah begitu. Lanjut. Oh, ini orang mabuk, ini orang mabuk. Ya. Itu yang pasnya yang benar. Ini yang disebut mabuk otak kecil. Kalau teman-teman saya, anak-anak kampus bilang itu kalau mabuk otak kecil hilang ya kayak begini. Mabuk otak kecil hilang. Tidak ada yang tolak dia. Dia jatuh sendiri. Dia bilang orang tolak dia. Astaga, kakak, jangan terlalu banyak. Kalau banyak bagi barada juga. Ya, sekali-sekali. Tapi kalau sering juga tidak apa-apa. Lanjut. Sesekali itu beli susu, deng kok minum. Minum story di WA ada minum susu. Betul, betul. Jangan hanya story mabok-mabok. Nanti sakit bila orang yang ada bikin, orang bikin, orang suangi. Padahal teh supi bakar menyala suka sancur di dalam. Minum susu deng kau. Betul. Sekali-sekali story itu minum susu. Jangan minum sopi terus. Itu buat kakak-kakak yang kakak-kakak dengan adik-adik yang suka minum itu. Jangan storynya sopi-sopi-sopi, balo-balo-balo, tuak-tuak-tuak.
kaget gini su jatuh kayak pacet tadi itu. Tidak ada yang tahu, tiba-tiba jatuh, dibilang jatuh orang yang tahu. Aduh, orang mabuk gini otak kecil hilang. Sekali-sekali minum susu dong, susu dengkau. Dan itu susu yang itu yang itu yang diperas susu apa? Susu sapi ya. Lanjut. Cewek cantik ini. Ya, pandemi ini kita sulit membedakan mana perempuan, mana laki-laki, apalagi kalau pakai masker. Kalau cowok rambut panjang pakai poni, ya salah-salah ya, kayak gitu deh. Siapa yang punya pengalaman mungkin ketemu sama teman cowoknya tapi dikira cewek. Karena pakai masker. Terus ada juga cewek yang pakai masker dikira cowok. Siapa ya? Lanjut. Makanya dia berkelahi. Oh, ini dia berkelahi. Orang timur ini. Ya, berkelahi dengan ceweknya ini. Lepas. Lepas atau beris naik. Cowok timur itu keras, tapi cewek timur lebih keras lagi. Lepas, lepas kalau tidak harta naik. Lepas atau tidak apa? Uang panai naik. Lepas atau tidak belis naik. Ya, kira-kira cara gitu yang buat cowoknya takut. Ya, belis ini, harta ini menjadi sesuatu yang buat bahaya juga ya untuk cowok-cowok masuk minta sama ceweknya. Kadang harta bisa dijadikan sebagai ukuran untuk menilai apakah orang ini sukses atau tidak ya. Tapi sebenarnya dalam pernikahan itu harta bukan dibutuhkan. Dalam pernikahan itu atau percintaan itu yang dibutuhkan adalah kesetiaan. Jangan karena harta kau tetap setia, tetapi saat tidak punya harta kau pergi meninggalkan dia. Itu salah ya. Kadang orang melihat cinta itu dari harta. Harta, Tata, dan Renata. Ya. Tapi tergantung dari orang ya. Kadang orang juga bilang, ya betul, orang menikah itu tidak makan cinta. Orang menikah itu makan makanan. Kalau tidak ada uang, bagaimana kita bisa makan? Tetapi ya, itu jangan kau jadikan sebagai patokan untuk kau melangsungkan hubunganmu. Sebab, kalau misalnya di satu waktu pasanganmu tidak punya uang lagi, apakah kau akan tetap setia dengan dia? Padahal kau sudah berjanji setia di hadapan Tuhan. Saya mencintai dia dalam segala keadaan apapun. Baik untung maupun malam, sakit maupun sehat. Tetapi ketika pasanganmu tidak punya uang, apakah kau tetap setia menemani dia? Ya, kau yang menjawabnya sendiri. Itu adalah perjanjianmu. Cinta adalah perjanjian. Ketika menikah, bukan berjanji dengan manusia lagi, tetapi berjanji dengan Tuhan Sang Pencipta. Asik. Gas kakak. Lanjut. Betasing pusingnya itu sama. Ayo. Lexane dong. Parseta. Domina. Asing mau tahu apa orang cari. Parseta. Bikinnya enak. Semua orang berdosa. Kau juga berdosa. Orang lagi menyanyi serius kok ganggu lagi. Tuhan panggil kau saja. Semua orang berdosa. Kau lebih berdosa. Lanjut. Kalau kau lapar kau bilang, jangan pura-pura bilang kenyang. Mumpung masih banyak nasi dari mamaku. Kasihan anak kosin. Sudah lebih baik kau makan daripada nanti nasi basi. Karena nanti kau sakit bikin saya tambah susah.
Ini curhatan anak kos, ini curhatan orang merantau yang tidak ada ya penghasilannya di tanah rantau. Ketika akhir bulan uang habis, kiriman dari orang tua tidak ada lagi. Ya, makanan habis. Ya, harus terima makanan dari mama kos. Kalau tidak makan nanti por sakit. Betul juga ya. Saya juga merasakan bagaimana merantau sulitnya itu. Lanjut. Peminum menangis melihat ini. Oh, ini kayaknya pemusnahan minuman-minuman keras ini. Seperti balo, tuak ya, cap tikus. Kalau di daerah saya itu bilangnya sopi. Tidak apa-apa sih yang jadi pertanyaan ini. Manusia kan tidak minum itu, ikan-ikan dalam selokan itu minum ikan mabuk tidak gitu. Itu berapa liter itu, berapa gan itu. Berubah jadi ikan dalam, minum sop sedikit dalam. Gratis ini. Lanjut. Dalam keadaan begini, saya juga bingung apakah mau membangunkan dia atau tidak, menolong dia atau tidak. Masalah pertama ini dia lagi tidur. Saya kasih bangun dia, kalau dia marah kan jam tidurnya tidak terpenuhi. Dia sampai hujan turun tapi dia tidak bangun itu, kan dia lelah sekali itu. Tetapi di lain sisi, kita tidak menolong dia, dia akan hanyut. Saya curiga kayaknya dia mimpi malam pertama dengan pacarnya ini. Hidup orang santuy. Ya, menemani kita dalam walaupun banjir tapi dia membuat sebegitu sebuah lelucon. Kita lanjut ya. Terima saja. Aduh, kok nyaman ya dicium sama Untung bukan saya, kalau saya pulang dong. Tidak ya, pasti tidak ya. Masa saya masih normal ini. Lanjut. John, kue ulang tahun. Wanjay. Yang punya entah lagi mel. Dirayakan di dalam kamar mandi. Kue ulang tahunnya ditiup dalam kamar mandi juga. Teman rasa apa ya? Teman rasa coklat ya. Orang lagi surprise yang taruh bagaimana ya? Teman atau apa itu bisanya buat begitu itu? Namanya ulang tahun yang tak pernah terlupakan. Seumur hidupnya pasti dia akan mengenang peristiwa itu. Sampai anak cucunya dia akan cerita. Lanjut ya. Penembak jitu. Bisanya sasarannya di sini, bisanya kena di sana. Aduh, parah, parah.
Kacau sekali orang-orang ini, kacau. Buang air, terus lagi buang air di kue ulang tahun, terus tembaknya salah. Ais! Kamu bayangkan tidak kalau itu anak panah betulan? Menurut kamu itu sengaja atau tidak ya? Menurut saya itu sengaja tuh. Kode kerasi tuh, kode. Oke teman-teman semua, itulah video reaksi kita, video lucu kita pada kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Dan jangan lupa untuk teman-teman like, comment, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi supaya saya tetap semangat untuk berkarya. Dan kalau ada teman-teman mau rekomendasi untuk saya mereaksi video apa, silahkan teman-teman bisa taruh di kolom komentar. Nanti saya akan melihat video mana yang akan saya reaksi. Sekali lagi, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Salam anak kampis, hitam manis, romantis, paling asik.